kita dari pemerintah diizinkan membantu dan berkolaborasi ya dengan pemerintah kota, pemerintah kota di program penjasa kina ini. Semoga saja kami dari pemerintah juga bisa dikomah untuk mencukupkan di program penjasa kina ini. Banyak kali itu mungkin sebagai sambutan dari saya selaku mewakili Kepala Kantor Pembinaan Agama Kota Malang, dan sekali lagi yang terima kasih kepada Pos, dan mudah-mudahan kerjasama kita ini terus di koma membawa kampung Rasa Kina ini menjadi lebih baik dan lebih baik lagi, dan mudah-mudahan semuanya itu hanya karena ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Pos juga begitu, bisa lancar, bisa istiqomah, bisa mengembangkan sayapnya dalam rangka memperjuangkan umat Islam. Amin ya rabbal alamin. Dengan ucapan bersama-sama kita ucap Bismillahirrahmanirrahim. Tanggal belajar nukus cerdas pada hari ini tanggal 11 Agustus tahun 2021 pukul 9 pagi tepat saya nyatakan dibuka dan dimulai.